sebelah mata. Iya, terus ternyata manusia itu mandang kita sebelah mata, tapi Tuhan itu anggap kita berharga. Jadi walaupun dunia memandang sebelah mata, tapi kita berharga di mata Tuhan, ya kan? Kayak lagunya. Kalau pintu berkat tertutup di sini,
Tuhan pasti buka pintu berkat di sebelah sana. Terus kalau ngamen di kampung tutup pintu semua enggak? Iya. Kita ngampung nih. Kita ngamen di sini yang lain tutup pintu. Ya kan? Sama gitu. Rasanya enggak? Rasanya. Kompak enggak? Kompak kan? Tutup pintu. Ada nutup pintunya pelan-pelan. Iya, tapi itu apa bersyukur itu besar kuasanya loh. Mengucap syukurlah dalam segala hal, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kekuatannya, ditambahkan semangatnya, ditambahkan rezekinya. Jadi jangan pernah putus asa intinya. Jangan pernah menyerah. Coba nyanyi biasa mereka ngamen apa? Biasa ngamen nyanyi lagu apa? Nyanyi coba dulu. Apa? Dangdut. Dangdut. Iya, terang nyanyi. Pakai bongonya. Pakai bongonya. Yang megang bongo siapa? Saya. Coba coba. Terus satu lagi main apa? Jadi teman-teman. Minta-minta. Oh. Jadi teman-teman ini pekerja keras. Kami baru pertama kali nongkrong dan kenal nongkrong sama, nongkrong pertama iya, dengan nongkrong mereka pertama sama, siapa namanya Adit Jekil Nanda. Nah, jadi apa kalau di jalan itu sesama pengamen seperti saya kan sama-sama ngamen langsung itu, kenal langsung sayang karena mereka juga ini semua berharga di mata Tuhan. Walaupun kadang manusia mandang mereka sebelah mata, mandang kami sebelah mata. Ya kan? Aku masih seperti yang dulu. Oke.